Hai Bunda, permasalahan seputar menyusui seringkali membuat ibu menyusui tidak nyaman dan akhirnya larut dalam kondisi tersebut. Padahal bila menemui kesulitan, Bunda sebaiknya jangan segan berdiskusi dengan konselor laktasi agar mampu menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dialami. Saat menemui konselor laktasi, Bunda akan diajari teknik tertentu, seperti cara memposisikan bayi dan cara mengetahui bayi menyusu dengan benar. Nah, untuk itu kenali yuk tanda ibu menyusui yang membutuhkan bantuan konselor laktasi. Yang pertama, puting terasa sakit. Pada beberapa minggu pertama menyusui, mungkin hal ini banyak dialami ya. Tetapi seharusnya hal ini tidaklah terjadi karena sedianya menyusui tidak menyakitkan dan tidak merusak kulit. Ketika puting terasa sakit dan ketika puting menunjukkan tanda-tanda kerusakan, biasanya hal ini merupakan indikasi bahwa bayi tidak menyusui dengan benar. Yang kedua, puting terlihat padat, terata, atau berbentuk seperti lipstik setelah menyusu. Meskipun tidak sakit, jika puting susu terlihat berbeda setelah bayi menyusu, artinya ada pelekatan yang salah. Nah, jika seperti itu, bayi tidak akan mendapatkan cukup ASI dan tidak akan merangsang suplai ASI secara memadai. Selanjutnya, bayi tidak menyusu setidaknya 8-12 kali setiap 24 jam. Meskipun rekomendasinya ialah memberi makan bayi sesuai permintaan, namun beberapa bayi yang masih sangat kecil tidak cukup sering meminta untuk menyusu. Nah, jika bayi tidak menyusu hingga 8-12 kali dalam 24 jam, atau tidak menghasilkan popok basah setidaknya 5-7 popok per hari, sebaiknya segera diskusi dengan konselor laktasi untuk menemukan penanganannya. Selanjutnya, berat badan bayi turun terlalu banyak setelah lahir. Bayi sehat yang menyusu dengan baik tidak boleh kehilangan lebih dari 7-10% dari berat lahirnya dan harus kembali ke berat lahirnya dalam 10-14 hari. Penurunan berat badan bayi baru lahir setelah lahir adalah hal yang normal. Tapi jika penurunan berat badan terlalu tinggi dan jika bayi tidak segera naik kembali berat badannya, biasanya ini merupakan indikasi bahwa menyusui tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir, berat badan bayi tidak cukup. Semua bayi tumbuh dengan kecepatannya sendiri dan bayi yang disusui tumbuh secara berbeda dari bayi yang diberi susu formula. Tetapi semua bayi harus tumbuh dengan baik pada kurva pertumbuhannya sendiri. Nah, pastikan secara grafik berat dan tinggi bayi sesuai dengan rekomendasi tahapan usianya ya. Jika kurang dari panduan tersebut, ada baiknya Bunda segera menemui konselor laktasi. Semoga informasi ini bisa membantu.